Menu hari ini kita bikin udang saus Padang. Untuk makan sekeluarga ini porsinya pas banget. Kalau beli di luar mahal, jadi lebih baik masak sendiri aja. Rebus jagung sampai matang, airnya jangan dibuang. Goreng bawang putih cincang sampai wangi. Masukkan bumbu halus, ada cabai merah, bawang bombay, jahe. Goreng sampai matang, lalu masukkan persausan. Saus sambal, saus tomat, saus tiram, kecap manis, garam, kaldu bubuk, lada. Kemudian masukkan jagung rebus beserta airnya. Jumlah air sesuaikan saja dengan kebutuhan. Masak sampai mendidih, lanjut masukkan kocokan 2 butir telur, segera diaduk-aduk. Masukkan pula udangnya, ini bisa ditambahin atau diganti kerang, kepiting, sesuai selera. Masak hingga udangnya matang, jangan lupa koreksi rasa. Biar makin kental, beri sedikit larutan maizena. Aduk lagi dan terakhir masukkan irisan bawang bombay, daun bawang, cabai hijau, dan tomat. Aduk sebentar aja, lalu angkat dan siap untuk disajikan. Selamat mencoba!